Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bu Irian. Kali ini aku mau berbagi resep masakan ala saya ya. Saya mau dadar telur jamur putih. Jamurnya seperti ini. Dan bahan tambahan yang lain adalah saya tambahin daun bawang. Sangat simpel dan sangat sederhana ya. Dan bumbunya adalah kaldu ikan, garam, bubuk merica, dan minyak untuk menumisnya. Untuk telur ini sesuaikan dengan keluarga Anda, oke? Potong-potong daun bawangnya. Kalau di kasih daun bawang itu wangi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dipotong seperti ini ya. Seperti ini. Oke, montongnya sudah selesai. Lalu kita campur ya, ada semua bahan-bahannya ini. Telur kita campur. Oke, kita pecahin ya. Sesuaikan dengan keluarga masing-masing. Nah, sudah itu masukkan semua bumbu. Kita kocok dulu seperti ini, biar garamnya itu campur ya. Lalu kasih merica bubuk, baru masukkan daun bawang, lalu jamur. Kita aduk-aduk. Seperti ini ya. Lalu kita bisa sudah mulai menggorengnya. Oke, mulai digoreng ya. Saya sudah tuangin minyak ke dalam wajannya. Sekarang kita sudah bisa mulai goreng telurnya. Diorak-arik seperti ini ya untuk yang pertama ya, biar tengahnya itu tidak apa ya, gosong. Nah, baru kita diamkan. Diorak-arik berapa detik itu saja. Goreng telur ini apinya kecil ya, jangan besar-besar soalnya bisa gosong. Terima kasih.
itu karena mungkin daun bawang ya, jadi telur jamur ini baunya itu harum, pakai daun bawangnya jadi harum. Nah, kita bisa memotong-motongnya di wajan saja langsung seperti ini ya. Oke, sudah matang, kita bisa mengangkatnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, mantap sekali. Untuk lauk makan nasi ya. Oke, masaknya sudah selesai, siap untuk disajikan. Terima kasih untuk sahabatku yang selalu menonton video saya, semoga bermanfaat dan silahkan dicoba di rumah masing-masing. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.